and alone. I feel the rain crashing down. Gelandang John McGinn merasa kesal dengan keputusan untuk menganulir gol Scott McTominay saat Skotlandia kalah 2-0 dari Spanyol pada dini hari tadi. Tendangan bebas brilian McTominay berhasil menaklukkan kiper Spanyol Unai Simon pada menit ke-61 di Seville dengan pertandingan masih tanpa gol. Namun wasit asal Belanda Serdar Gozubuyuk menganulir gol indah tersebut setelah VAR menyarankannya untuk memeriksa monitor di sisi lapangan. Layar besar di stadion awalnya mengatakan gol tersebut dibatalkan karena pelanggaran terhadap Simon oleh Jack Hendry. UEFA kemudian mengklarifikasi hal itu karena Hendry berada dalam posisi offside dan mengganggu permainan. Anda harus sangat hati-hati dengan apa yang Anda katakan. Saya pikir semua orang yang menonton pertandingan malam ini dari sudut pandang Skotlandia, dimanapun Anda berada, rasanya seperti kami tidak mendapatkan keputusan 50-50. Itu membuatnya sangat sulit melawan tim kelas dunia. Kata McGinn, pemain Aston Villa, dilansir ESPN. Wasit mengubahnya di pertandingan, itu hal yang menjengkelkan. Artinya tidak jelas dan kentara. Sambungnya lagi. Spanyol kemudian memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 2-0 dengan Alvaro Morata membuka skor dengan golnya yang ke-34 untuk negaranya. Dan debutan Oihan Sunset menambahkan gol kedua di akhir pertandingan setelah kesalahan pertahanan. Pelatih Skotlandia Steve Clark tak mau berkutat pada gol yang dianulir tersebut. Namun merasa timnya kurang beruntung karena kalah pada pertandingan pertama mereka di grup. Itu adalah penampilan yang brilian. Spanyol tahu bahwa mereka sedang bertanding. Pertandingan ini menghasilkan margin yang kecil. Jika itu offside atau pelanggaran, sejujurnya saya tidak tahu untuk apa dia memberikannya. Kata Clark. Saya pikir karena di offset lalu dia melangkah ke arah kiper. Mungkin karena dia melakukan kontak dengan kiper. Mereka menganggapnya offside. Tapi selisihnya kecil. Kami pikir itu gol. Imbuhnya lagi. Skotlandia masih memuncaki grup A dengan 15 poin dari 6 pertandingan mereka. Unggul 3 poin dari Spanyol yang memiliki 1 pertandingan tersisa. Namun di sisi lain, disahkan atau tidaknya gol tersebut membuat McTominay kembali menjadi sorotan dunia. Hal tersebut dikarenakan sang Terminator lagi-lagi tampil sangat luar biasa. Erik ten Hag mungkin menganggap sepele kemampuan teknis McTominay, tapi dia punya etos kerja dan mental yang dibutuhkan. Just how much does it mean to you when you hear that noise out there as well to have those Scotland fans behind us? Yeah, I. Setelah menyelesaikan salah satu comeback paling heboh dalam sejarah Manchester United melawan Brentford pekan lalu, Scott McTominay memutuskan untuk memberikan penghormatan kepada jiwa klub. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaan saya mengenai gol kedua. Saya menonton film dokumenter David Beckham tadi malam dan Anda melihat sejarah dan orang-orang di belakang klub ini. Kata pemain yang tidak diduga menjadi pemenang pertandingan itu setelah mencetak gol pada menit ke-92 dan 96.
Itu adalah hal yang menyentuh dan sedikit aneh untuk dikatakan setelah mengubah kekalahan yang berpotensi menjadi bencana menjadi sebuah kemenangan. Namun hal ini juga menjadi pengingat akan pentingnya memiliki pemain lokal yang memahami nilai-nilai klub dan akan mematuhinya. Bagaimanapun juga, tim-tim terbaik United di era modern memiliki perpaduan yang baik antara bintang-bintang kelas dunia yang diimpor dari tempat lain yang bisa membuat perbedaan dan pemain lokal yang selalu bisa diandalkan untuk memberikan segalanya saat mengenakan seragam merah. McTominay bermain di babak kedua dan penampilan heroiknya melawan Brentford bukan satu-satunya alasan United perlu lebih menghargainya. Namun, McTominay sendiri tampaknya tidak memenuhi standar yang diharapkan dari para gelandangnya. Sejak pelatih asal Belanda itu mengambil alih United, McTominay hanya tampil 16 kali sebagai starter di semua kompetisi. Sebaliknya, Casemiro telah menjadi starter dalam 54 pertandingan dan akan lebih sering menjadi starter seandainya ia tidak terkena larangan bermain selama 8 pertandingan. Hal tersebutlah yang membuat McTominay masuk daftar jual Erik ten Hag pada musim panas kemarin. Namun, sepertinya Ten Hag sekarang tampak bersedia menerima kualitas lain dari sang gelandang. McTominay akan menawarkan kaki yang lebih segar, meskipun pengalamannya kurang elit. McTominay bisa bermain bersama Eriksen yang memiliki visi pacing yang bagus, tetapi kurang memiliki stamina. Atau bisa juga bermitra dengan Sofyan Amrabat yang memiliki banyak kualitas teknis dan kinerja serta tenaga yang ternama. Sebagai alternatif, McTominay dapat bermitra dengan Casemiro di lini tengah, menawarkan lebih banyak dukungan kepada pemain Brazil itu daripada yang bisa dilakukan oleh pemain seperti Mason Mount dan Bruno Fernandes sejauh ini, memberi United basis yang lebih kuat untuk diajak bekerja sama. Update setiap harinya cuma buat kamu. So, pastiin kamu pantengin terus FKD Football ya. Ketemu sama aku lagi. Bye-bye.